Biarpun kerap diserbu, namun sekumpulan warga asing seolah-olah tidak serik dan terus menawarkan perkhidmatan aktiviti berkuda kepada pengunjung di pesisir pantai sekitar Batu Feringgi di sini. Difahamkan mereka mengambil upah menawarkan perkhidmatan itu menggunakan kuda milik majikan warga tempatan. Tinjauan harian Metro mendapati perkhidmatan itu bermula sekitar jam 4 petang setiap hari di kawasan yang menjadi tumpuan pengunjung. Bagi menikmati pemandangan indah pantai sambil menaiki kuda, pengunjung dikenakan bayaran antara RM30 hingga RM50 untuk setiap 1 km perjalanan. Menurut pengendali kuda terbabit, harga yang ditawarkan itu adalah istimewa dan lebih rendah berbanding pada hari cuti atau hujung minggu. Sebanyak 4 kuda dikendali warga asing dan difahamkan aktiviti itu turut ditawarkan di 3 lagi kawasan pantai berhampiran. Sekumpulan warga asing pengendali aktiviti berkuda berkenaan kemudian beredar dari kawasan pantai kira-kira jam 7.30 malam. Pengunjung dari Selama Perak, Norafina Zamani, 45 tahun, berkata dia berkunjung ke Pulau Pinang hampir sebulan sekali bagi melawat anaknya yang belajar di kolej swasta berhampiran dan kebanyakannya menghabiskan masa bersama di situ. Katanya berikutan itu dia sudah maklum mengenai aktiviti berkuda berkenaan namun meragui keselamatan pengunjung yang menunggangnya. Mereka tidak tahu berbahasa Melayu atau Inggeris dan hanya tegur, "Kak, mau kuda pusing-pusing?" dan menunjukkan 5 jari berarti cas RM50 yang ditawarkan. "Saya meragui keselamatan pengunjung yang menaiki kuda itu dan adakah mereka akan bertanggungjawab jika kuda naik minyak atau aktiviti terjatuh jika lakukan aktiviti berkenaan," katanya ketika ditemui di sini. Sementara itu, penduduk yang mahu dikenali sebagai Isa, 56 tahun, berkata mereka seolah-olah tidak makan saman apabila operasi yang dilakukan pihak berkuasa ibarat tidak memberi kesan. Kawasan ini dikunjungi ramai pelancong dalam dan luar negara sudah tentu menimbulkan pelbagai persoalan terutama mengenai kebenaran oleh pihak berkuasa tempatan PBT terhadap aktiviti dikendali warga asing. Saya sendiri menjadi saksi beberapa kali melihat operasi PBT menahan warga asing itu namun tidak lama kemudian, mereka muncul semula seolah-olah tidak serik, katanya. Sumber Harian Metro. Tak pernah jadi Malaysia ku, hari demi hari ku lihat perubahan, tak seperti dulu. Rakyat kian gelisah, resah tak menentu. Apa nak jadi bumi bertua ini? Mana perginya? Harapan masih ada, bersama melangkah, jangan putus asa, kita bina semula, mari bergandingan.